kembali lagi di channel aku Mbak Bi. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya ya. Biar nanti aku rajin-rajin bikin video buat kalian semua. Oke, teman-teman. Kali ini aku mau nge-review sebuah produk dari SR12 lagi, yaitu sabun bulus. Ini dia. Kelihatan gak sih? Nah, sabun bulus. Nah, apa sih sabun bulus itu? Kegunaannya apa? Manfaatnya? Kemudian kandungannya apa aja? Nah, nanti aku jelaskan semuanya. Sekalian nanti aku review tentang sabun bulus ini. Oke. Oke, teman-teman. Sabun bulus. Nah, ini itu bentuknya kotak seperti ini. Terus dia itu isinya sekitar 60 gram. Nah, aku buka yang segini jadinya. Ini udah aku potong-potong, ini aku udah pakai tadi. Nah, kayak gini bentuknya. Tuh, ada lagiannya SR di sini. Ini tadi udah aku potong jadi 6 bagian karena aku pakai. Nah, harganya sekitar 25.000. Nah, untuk kandungannya dari sabun bulus ini itu apa aja? Aku baca ada sukrosa, aqua, apa ini? Kokos nucifera oil, propilen, glikol, alkohol, sodium, lauret sulfat, turtle oil, parfum dan lain sebagainya. Nah, ini itu dia aman sekali. Jadi dia udah BPOM. Kalau kalian masih nggak percaya, silakan dicek di BPOM, ada nomor POM-nya di sini. Nah, teman-teman, untuk manfaatnya dari sabun bulus SR12 ini itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir, dia sekecil ini tapi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama nih, jadi ada banyak, nanti aku sebutin yang biasanya manfaat sekali di tubuh aku gitu. Yang pertama itu untuk muka. Jadi kalau untuk muka, sabun bulus ini itu bisa mengencangkan muka kita gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kenceng gitu loh. Nah, kalau yang kedua, minyak bulus ini juga bisa mengurangi jerawat. Jadi kalian yang jerawatan, ada sabun bulus ini itu nantinya jerawatnya itu sedikit demi sedikit itu bisa hilang. Terus dia juga bisa mengurangi flek hitam gitu. Nah, kalau untuk lainnya, sabun bulus ini itu bisa dipakai juga di daerah organnya wanita, bukan organ intim yang bawah ya, tapi yang atas. Yang... Oke, terus lanjut aku mau cerita. Ada sepeda motor lewat ya. Aku mau cerita. Jadi aku itu udah pemakai sabun ini udah lama sih aku pakai, karena emang aku ngerasa cocok sekali kalau pakai sabun bulus ini. Nah, dia emang membuat kulit aku itu kenceng gitu. Terus aku juga kalau ada jerawat itu kan cuma satu kali, kalau aku pakai sabun ini tuh nggak cepet hilang gitu. Kalau aku sih, menurut aku, karena aku juga pemakai. Nah, gimana sih caranya makainya? Jadi aku kalau mandi kan selama, kalau sehari 3 kali, jadi tiap mandi aku pakai sabun ini. Jadi sabunnya itu aku iris kecil-kecil kayak gini biar nggak habis ya. Jadi sabunnya ini aku iris jadi 6 bagian kayak gitu. Nah, itu aku pakai setiap kali aku mandi tuh. Terus nanti kalau kalian pengen wajah kalian itu lembut dan kenyal gimana gitu, caranya tinggal kalian basuh aja. Terus muka kalian itu nanti kalian, nah, kayak dipijat-pijat gitu pakai sabun biar nanti efeknya kerasa gitu ya. Nah, untuk sabun bulus ini kalian jangan kaget misalkan kalian itu, oh, sabunnya kok enggak
terlalu berbusa ya. Nah, kalau di sabun bulus ini tuh emang dia sabunnya nggak berbusa. Ya ada sih busanya, cuman sedikit. Nah itu nanti nggak apa-apa gitu. Jangan kok, wah belum berbusa, aku habiskan. Enggak, jangan gitu. Jadi kalian cukup aja kalau udah ada rasanya gitulah. Dia emang nggak berbusa kan ya. Start di wajah, terus kayaknya gimana ya? Di wajah juga nggak berbusa gitu loh. Terus agak-agak licin. Tapi kalau setelah kalian basuh sama air, dia udah nggak licin lagi gitu loh, malah bikin wajah itu keset gitu. Nah gitu, aku sukanya kayak gitu. Jadi aku awalnya sih, oh gini ya sabunnya kok nggak berbusa sih, nggak enak, nggak bikin keset. Ternyata sabun ini itu kalau selesai dipakai, kalau selesai dibasuh air udah kering, wajah kita itu jadi kayak keset gitu, udah enak gitu loh. Nah gitu, rekom banget deh. Temen-temen aku juga pakai ini karena dia tahu aku pakai ini. Akhirnya mereka ikutan dan jerawatnya juga kan berkurang. Itu kalau untuk di wajah. Oke ya. Jadi kenyal banget kalau setelah pakai sabun bulus ini. Terus efeknya juga bikin cerah ya. Jadi cerahnya itu cerah alami, enggak langsung putih gitu, enggak. Dia tuh bikin cerah gitu. Jadi jangan khawatir, kalian bisa pakai kok gitu. Oke. Terus aku mau cerita lagi pengalaman aku. Aku niatnya sih coba-coba aja. Nah, pengalaman aku pakai sabun bulus ini di daerah PD ya. Nah, itu. Aku apa itu namanya? Pengen nyobain aja, bener gak sih sabun bulus ini tuh bisa mengencangkan itu gitu kan. Tapi ternyata kan aku pakai. Nah pada saat itu aku pakai, tetap aku iris-iris kayak gitu kan. Habis itu pas ketika mandi tuh aku kasih di daerah itu. Kemudian ada tekniknya, nanti aku cantumin di sini. Nah ada tekniknya. Nah itu dipakai terus ditaruh di daerah situ, di PD-nya itu. Kemudian ada teknik pijatnya, aku ngikutin kayak gitu. Ternyata, tahu gak sih, selama 1 minggu, benar ini review dari aku sendiri, aku coba-coba, tapi ternyata memang iya hasilnya. Ternyata 1 minggu itu aku ngerasa gitu kan, PD aku itu kayak kenceng banget gitu. Padahal kan aku, ya gimana ya, udah nyoba gitu. Ternyata ya beneran, tau gak sih. Nah ini kayaknya ini cocok banget buat kalian yang punya PD yang gak terlalu besar atau yang pengen membesarkan PD, itu cocok banget gitu pakai sabun bulus ini. Hanya 25 ribu saja gitu kan. Nah itu udah 1 minggu tuh udah kelihatan. Kalian pasti ngerasa deh kalau misalkan nih ya, itu di daerah PD itu kayak kenceng gimana, itu pasti kerasa gitu. Nah itu kebetulan aku gunakan seperti itu. Niatnya coba-coba aja, ternyata beneran gitu loh. Jadi jangan khawatir, ini beneran kok, real. Ini testi dari aku. Jadi aku pakai produk ini, aku mau promosi juga. Aku juga, karena aku juga pemakai gitu loh, biar kalian tahu gimana manfaatnya yang beneran gitu. Ya, buat muka juga bagus, buat organnya wanita juga bagus gitu. Enak kan, enak banget ya. Apalagi kalau buat flek-flek hitam kayak gitu, wes. Ini cocok banget nih buat kalian. Nah kemarin juga kalau pas aku nyobain kayak gitu, akhirnya kan aku bilang ke teman-teman, ada temanku yang punya habis melahirkan, terus payudaranya itu kayak mengecil gitu loh, kok tambah kecil ya, dia habis menyusui gitu, tambah kecil. Akhirnya aku saranin, coba deh pakai sabun bulus ini, nanti lihat deh hasilnya selama 1 minggu, apakah benar itu nanti bikin payudaranya kencang atau besar kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, tapi ternyata dia ngikutin saran aku dan kemarin
dia bilang gimana sih rasanya kan gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh iya bener bener loh mam, itu apa sabunnya kemarin itu bikin kenceng gitu loh, terus aku juga sesuai dengan yang sampean kasih gitu kan, gimana caranya memijatnya sama sabun ini gitu. Akhirnya iya, selama satu minggu itu memang sudah ada kerasa gitu loh, kenceng dan lebih besar gitu. Nah, kalau kalian mau rutin, pasti kalian juga bisa gitu loh. Yang bagi mak-mak ya, yang payudaranya habis menyusui kecil atau pengen postur tubuhnya itu lebih seksi, kayak gitu. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Jadi ada tata caranya juga. Dan memang minyak bulus ini sangat bagus sekali gitu. Sabun bulus. Jadi sabun bulusnya ini tuh bagus sekali untuk kesehatan wajah dan tubuh kita. Jadi jangan khawatir, dia juga BPOM ya. Gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman, mungkin itu aja yang aku sampaikan. Nanti kapan-kapan aku akan review produk-produk yang lainnya dari SR12. Aku nge-review, aku juga make, jadi kalian bisa tahu hasilnya gimana, itu yang aku rasakan, biar kalian juga gak apa ya, gak mamang lah, intinya kalian yakin gitu loh pakai produk ini gitu. Nah, kalau kalian pengen order, kalian bisa hubungi aku, karena aku emang resellernya juga. Nanti aku cantumkan di bawah. Kalau kalian pengen gabung, boleh banget, gratis. Nah, kalau kalian pengen order, silahkan order, nanti aku tulis di bawah ya, di kolom komentar, nanti description box sih, maksudnya aku ditulis di description box nanti ya. Oke, terima kasih, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa pakai sabun bulus.